Allah <Sess language> Allah <Ses> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh <Sess> bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan al berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di tengah laman. Ambo indak lagi berpantun dek lah habis dewe Aji Yang sama-sama kita hormati sembilan datuk nenek mama dan datuk singo aparat aparatur pemerintah kecamatan datuk datuk datin datin encik encik puan puan hadirin hadirat muslimin muslimat alim ulama cerik pandai tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu tahu, Masjid An-Nur hebat, besar, megah, masjid provinsi, sudah beberapa bulan tidak bisa bayar uang listrik. Tak ada duit, dimintakan kepada pemda, tak ada solusi, tak ada duit tahu majelis ulama Indonesia hebat tempatnya para ulama ketua majelis ulama kakak kelas saya di Al Azhar Mesir namanya Buya Gus Rizal Gazahar mengupload di Facebooknya mulai hari ini kantor MUI tutup karena tak ada duit bayar listrik dan keran air. Masjid Kantor MUI Sekolah Tinggi Hebat? Sekolah Tinggi selevel universitas. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Hebat! Apa yang terjadi? Dosen sudah tidak digaji 6 bulan. Cleaning service tidak digaji. Di mana itu? Rokan Hulu pasir pengarai. Gara-gara apa? Akhirnya berkumpullah orang-orang kaya dari Rokan Hulu se-Indonesia. Patungan kasih duit, jalan balik. Tahu masjid yang hebat di jalan Harapan Raya, Simpang Bukit Barisan. Besar kubahnya macam masjid Turki. Mewah, cantik. Hebat, Utang masih banyak. Menara belum siap. Kenapa masjid itu yang Ustaz sebut? Peletakan batu pertamanya saya. Peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad Sampai kini tidak selesai. Besok subuh hamba tausiah situ penggalangan dana. Masjid provinsi jatuh. Sekolah tinggi agama Islam jatuh. Kantor majlis ulama ditutup. Masjid tak selesai. Gara-gara ya dana, ya dana. Padahal riau, bumi lancang kuning, kebun sawit sejauh mata memandang, kebun gotah karet cukup untuk 70 keturunan. Tapi punya siapa? Makanya wahai kalian, pengurus-pengurus masjid, Pengurus-pengurus yang hebat-hebat, yang katanya bertitel-titel, kalau kalian mau belajar bagaimana membuat tanah supaya bisa produktif dan bisa memenuhi kebutuhan, datanglah ke lipat kain. Nah, studi banding mereka itu maunya kemari ke lipat kain. Biar tahu bagaimana cara membuat kebun nanti setelah kebunnya berhasil, duitnya tidak diambil person-person kepala, tapi untuk kepentingan om, umat bukan oma. Untuk kepentingan umat, tanam. Jangankan 200 hektar, coba kalau ditanam saja 20 hektar. Satu hektar menghasilkan satu juta. 20 hektar berarti sebulan dapat 20 juta. Cukuplah untuk bayar listrik, bayar air untuk cleaning service cukuplah untuk biaya operasional. Ini bangunan megah mewah tapi untuk support dananya tidak ada. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah nikmat yang besar ini. Ini apa maksud Ustaz Somad ceramah dilipat kain membukakan aib? Bukan membuka aib, maksudnya supaya bersyukur atas nikmat yang selama ini ada. Karena orang banyak tak bersyukur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ku tambah nikmatku padamu. Bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah diberikan Allah nikmat kebun luas dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasilnya untuk apa? Untuk guru MDA. Nun di sana guru MDA tak digaji. Gajinya dari mana? Sumbangan masyarakat berapa? digaji gaji guru MDA tiga ribu sebulan, gajian tiga bulan sekali. Itu pun disunat masal. Guru MDA, guru mengaji, imam, dan khatib, alim ulama, disepelekan, diremehkan, gara-gara apa? Karena dianggap tidak mendatangkan income keuntungan, padahal. Allah menanamkan hijau bumi ini. Walau anna ahlal qura amanu. Seandainya penduduk lipat kain beriman. watakau bertakwa. La fatahna alaihim. Akan kami bukakan untuk mereka barokat. Barokah, barokah. Minas sama. Dari langit turun hujan. Tumbuh tanam-tanaman. Menghasilkan hasil yang gunanya untuk kemaslahatan umat. Karena kalau dibagi satu-satu tidak mencukupi, masyarakat sudah semakin banyak bertumbuh kembang. Tapi diambil untuk MDA, untuk sekolah, untuk pembangunan masjid, barulah saya sekarang paham kenapa. Kalau kita lewat dilipat kain, arah mau ke Teluk Kuantan sebelah kanan sebelum jembatan, masjidnya megah dan besar. Ini duit datang dari mana, masjid lain? peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Tiang dicor tegak berlumut dinding tak ada. Di samping masjid, ibu-ibu pakai bedak tebal memegang tangguk menampung duit 2000 perak yang dilempar oleh supir truk. 2000. Datang jamaah dari Malaysia, Kuala Lumpur, mau pergi ke Siak. Kebetulan kami yang menjadi pembimbingnya, diperintahkan oleh Dr. Mustafa Umar. Ini jamaah bawa ke siak. Sampai di jalan jamaah Malaysia heran. Menengok orang Islam menangguk duit pakai tangguk 2000 perak. Apa ini ikan ke? Kami pun mau mau menjelaskannya ragu, segan. Ada orang Islam menangguk duit di tengah jalan 2000 perak. Entah sampai entah tidak. Na'uzubillah padahal ini negeri yang makmur. Alhamdulillah kalau belajarlah mereka-mereka itu datang kelipat kain, mudah-mudahan kira-kira lipat kain bersedia tak jadi tuan rumah kalau datang orang studi banding. Sambut mereka. Datanglah kalian kemari. Wahai kantor-kantor yang hebat, wahai masjid-masjid yang hebat, wahai anggota-anggota yang hebat, wahai macam-macam orang-orang mengaku diri hebat tapi bangunan tak selesai, tak bisa menggaji karyawan, tak bisa menggaji dosen. Datang kalian kemari, tunjukkan bagaimana cara berkebun, bagaimana cara mengurus tanah, dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Nanti setelah kita mati, kita meninggal dunia, anak-anak kita tetap bisa bersekolah, masjid tetap tegak abadi. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Allah mislahu baitan fil Siapa yang bangun masjid, maka dia membangun istana dalam surga. Ustaz Somad pernah bangun masjid? Tidak. Tapi orang lipat kain semuanya pernah membangun masjid. Betul atau tidak betul? Apa betul? Kapan ibu bangun? Tanya betul betul? Kapan membangun? Dengan diambilnya hasil itu dibangunkan ke masjid maka itu milik bersama automatically otomatis sudah membangun masjid tapi jangan gara-gara saya katakan sudah bangun masjid lalu kota infak itu kosong yang itu tetap diisi juga itu untuk MDA sebagiannya akan dikirim ke Palu Donggala Lombok mudah-mudahan saudara kita di sana diberikan Allah kesabaran insyaallah amin la yu'minu ahadukum. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalian tak beriman. Hatta yuhibba li akhi. Sampai kalian sayang kepada saudara kalian. Ma nafsi. Sama macam sayang pada diri sendiri. Bayangkan kalau air sungai naik ke atas. Rata dengan tanah. Sempadan tanah pun hilang. Jangankan surat tanah. Tanah itu hilang. Jangankan sibuk mengurus batas tanah. Sibuk mengurus batas rumah. Rumah itu berjalan. 100 meter pohon kelapa berjalan. Sampai tak tahu lagi mana batas tanah, mana batas rumah. Jangankan memikirkan anak bini. Diri sendiri pun selamat, syukur. Hilang semuanya. Kalau Allah berkehendak. Makanya bagi mereka yang sibuk asik mengurus sempadan tanah, sempadan tanah, sempadan tanah. tunjukkan video bagaimana jalan-jalan berjalan. Jalan bisa berjalan. Jangankan orang berjalan. Jalan yang tempat kita berjalan itu berjalan. Disapu Allah Subhanahu Taala. Tapi itu bukan musibah. Itu adalah ujian. Bagi yang beriman, bertambah imannya. Bagi yang tak beriman, mudah-mudahan dapat hidayah insya Allah. Amin. Membuat acara pentas sehebat ini. Saya mendengar pentas ini, saya sangka tadi pentas untuk dangdut lampunya Masya Allah tabarakallah rupanya lain yang mengurus lampu lain yang ngurus pentas kedua orang ini berbeda dan kedua orang ini termasuk yang selalu menonton ceramah Ustadz Somad ya kata yang punya lampu nanti kalau ada acara Ustadz Somad ceramah mau kusumbangkanlah lampu dengan harga diskon kata yang punya pentas nanti kalau ada acara Ustadz Somad mau kusumbangkanlah pentas dengan harga rendah, harga turun. Tapi mereka tak pernah bertemu. Yang punya lampu sibuk mengurus lampu, yang punya pentas sibuk mengurus pentas. Di mana mereka bertemu? Asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam belanga. Yang mengurus lampu mengurus pentas, bertemu di lipat kain. Di sini mereka berjumpa. Ustaz tahu dari mana? Ada yang cerita. Tapi yang dimuliakan Allah. Biasa Ustaz Somad pakai baju koko. Ini ada artis membagi saya batik. Itu di Jakarta kemarin. Ustaz, nama tak boleh sebut. Menjaga kode etik jurnalis. Biasa Ustaz pakai sorban. Malam ini kenapa tak pakai sorban? Sudah pakai rompi, tak pakai sorban. Kenapa Ustaz pakai, pakai rompi? Apakah itu anti peluru takut ditembak? Tak ada orang lipat kain mau menembak. Lalu kenapa besar pakai rompi? Ada sahabat-sahabat saya sama-sama di IAIN Suska, sama-sama kuliah angkatan 96. Makanya tertulis 96. Dibuatnya mereka merah untuk menunjukkan bahwa kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Jadi nanti kalau ada yang menuduh, itu Ustadz Somad, kenapa lain gayanya sekarang? Memang gitu. Kalau dulu ceramah ke tempat kita kan pakai koko, pakai sorban. Ini sejak masuk TV, One ini udah berubah gayanya. Tidak ada yang berubah, aku masih seperti yang dulu. Ini perlu dijelaskan. Karena zaman sekarang ini fitnah-fitnah ini luar biasa. Setelah ini nanti kalau ada yang memfitnah, bapak ibu sudah bisa jelaskan. Kenapa Ustaz Somad pakai batik? Kenapa dia pakai rompi? Sudah dijelaskannya kemarin. Apa alasannya? Entah hamba pun lupa nak lingat. Apa ya. ya, ibu yang dimuliakan Allah? Pentasnya mantap. Ada pula layar kiri kanan. Kenapa mesti pakai layar? Karena kalau bapak menengok dari jauh Ustaz tak nampak. Akhirnya dibuatkan layar. Jadi yang tak bisa nengok sini, tengok layar. Kadang ganteng pula di layar. Itu daripada yang langsung. Balehu di depan bengok besar Tablik Akbar bersama Ustadz Haji Abdul Somad LCMA Datuk Sri Ulama Setia Negara merawat ukhuwah menuju jannah. Apa ukhuwah ini? Nanti anak bertanya, "Mak, mak, mak, mak. Mama, mama, mama. mama. Usah panggil mama, awak makan sambal belacan." Mak, mak, mak. Apa arti ukhuwah itu, Mak? Dari dulu dah ukhuwah, jangan tanya-tanya lagi. Buku Wah itu saya dengan datuk, saya dengan Nini Mama, saya dengan Bapak Ibu tak ada hubungan, tapi kita tetaplah satu datuk Adam alaihis. Adam punya istri namanya dan saya pula berasal dari rahim Hawa. Bapak dari rahim Hawa, Ibu dari rahim Hawa, saya dari rahim Hawa. Maka satu rahim itu disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah yang laki-laki dipanggil akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ya akhi ya ukhti itu bahasa Arab. Kalau bahasa kampungnya my brother. Kalau bahasa Jawanya sedulur. Ada orang Jawa sih kau. Lah ya dong. api. Insya Allah, saya melu acara ini. Potok kabeh surga. Tapi, artinya? Oh, semoga yang datang semua masuk ke surga. Syarat masuk surga, musti menjaga. Oh, saudara, saudara, Sau, se, satu. Udara, perut. saudara, saudara, udara saudara, 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 seperut seperut jangan diterjemahkan. Jangan seperti Separui. Separui. Aku dengan engkau saudara. Satu perut. Aku dengan engkau saudara. Satu perut. Tapi jangan gara-gara ini balik dipegang. pula tangan perempuan. Kenapa kau pegang? Sami seperut Pak Ustaz. Bini ulang tuh. Artinya kita jaga persaudaraan. Kalau bersaudara... Jangan berkata kasar. Kalau bersaudara... Jangan sindir-menyindir. Kalau bersaudara jangan menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan menikam dari belakang. Musuh dalam selimut. Tahu musuh dalam selimut? Kepinding. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. La yashar qawmun min qawmin. Jangan ejek mengejek. Kenapa? Boleh jadi yang diejek jauh lebih mulia daripada yang mengejek. Tadi tokoh masyarakat kita memberikan kata sambutan di atas. Tapi beliau tidak mau di tengah. Beliau tegak di samping. Kenapa beliau tegak di samping? Karena menghormati datuk-datuk. Menghormati tokoh adat nenek. Tak mau beliau membelakangi. Maka beliau pun di samping. Ustadz Somad membelakangi mereka. Saya turun ke bawah. Makanya saya tidak membelakangi mereka. Turun ambo dua level turun ke bawah. Dan sebelum saya membelakangi mereka, saya mengangkat sepuluh jari meminta maaf kepada datuk-datuk. Dan mereka semuanya mengangguk. Andai tadi waktu saya kan tangan mereka menggeleng, paksa saya begini ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung begitu saya begini, mereka semuanya mengangguk. Mengangguk berarti tanda setu, setuju. Bapak pun juga kalau mau minta izin sama ibu, begitu juga. Ini kan jari sepuluh. Kalau ibu tu mengangguk, nah, jalanlah. eh, <laughs> itulah lampu hijau tu lah. Balik dari siku, cuba lah. Ma, kata. Ini pun mengangguk, balik ke dapur, bawa pang panjang. Ya, Sampai <laughs> ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. indahnya ukhuwah kita malam ini. Saya dengan orang lipat kain ini bukan pertemanan persaudaraan yang baru. Tahun 1998, Ambo kuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kawan Ambo seangkatan dari Riau, Orang lipat kain Ustadz Joko Sumaryono yang masih di kedutaan besar Republik Indonesia di Kairo. Itu kawan seangkatan. Senior kami, kakak kelas kami, orang yang baik, menunjukkan kami yang baik, yang buruk. Apa kata beliau? Waktu kami naik bis. Adik-adik, 70 hompek orang anak Indonesia akan terbang menuju Kairo. Dari tempat pelatihan bahasa Arab di Jurang Mangu Timur, naik mobil diantar ke Cengkareng, akan naik pesawat menuju Kairo naik pesawat Royal Jordan Airlines. Hebat. Kenapa naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Dalam perjalanan, togaklah satu orang alumni Al-Azhar. Dulu tahun 86 sebelum Abdul Somad sekolah, dia sudah LC. Dinasehatinya kami. Adik-adik sekalian, anak Indonesia yang akan dapat beasiswa kalian akan sampai ke Kairo. Ingat, di Kairo semuanya ada. Kalian bisa jadi Musa, tapi kalian bisa juga jadi Fir'aun. Siapa yang menasehati kami waktu di bis itu? Orang lipat kain almarhum Kiai Haji Zulfikar Abdul Malik. Sampai hari ini nasihat itu saya pegang. Ayahnya sudah tak ada. Almarhum sudah meninggal dunia. Anaknya tetap menjadi bagian dari keluarga kami. Makanya ketika saya jumpa kemarin dengan anak beliau di rumah makan, alhamdulillah ayahnya tak jumpa, anaknya jumpa. Pisang emas bawa berlayar masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Kalau ada orang kaya lupa kita, karena hartanya tak meleleh. kadang ada orang punya kuasa lupa kita, karena dia sudah ditangkap KPK. Tapi kalau ada orang pernah berjasa, berbudi baik dalam hidup kita, itulah yang kita kenang sampai mati. Alhamdulillah, lipat kain sampai hari ini yang saya kenal orang yang baik-baik saja. Kalau ada orang lipat kain yang tak baik, itu mungkin bukan pemain inti, tapi pemain naturalisasi. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita rajut ukhuwah ini. Setelah kita bersaudara, merajut ukhuwah, Barulah kita bisa membuat program ke depan. Apa programnya? MDA sudah, MDA bukan lagi kerja orang lipat kain. MDA sudah selesai, bangun masjid, masjid sudah selesai. Mana masjidnya? Itu gambarnya: warna hijau, dindingnya hijau, kubahnya hijau. Kenapa dibuat warna hijau? Karena nabi paling suka warna hijau pakaian orang di surga nanti sundusin khodri wa istabarak sutra berwarna hijau makanya, makanya karpet taman raudah ma baina baiti wa mimbari antara rumahku dan mimbarku raudatun min riadil jannah taman raudah taman raudah karpet berwarna hijau kubah makam nabi berwarna hijau kata Imam Al-Ghazali kalau mata mau awet tahan lama banyak-banyak menengok warna hijau. Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa masjid lipat kain itu warna hijau? Wah, itu alasannya. Kubah warna hijau, pakaian surga warna hijau, lantai karpet warna hijau, kubah Nabi warna hijau, Nabi suka warna hijau. Dan kalau masukkan duit bersedekah warna merah. Hijau, hijau 20 ribu. Merahlah satu ibu. Ikut abu-abu pula lama membuka dompet. Upo mencari pati murah bawa pang panjang. Nah, edarkan lagi kotak-kotak. Bagi. Edarkan lagi kotak. Mungkin tadi belum tersentuh hatinya. Itu sudah hamba sahabat duit merah tadi. Abau. Memang yang mencari duit ini. Pagi, purang, petang para keringat, banting tulang. Kau orangnya mencari duit. Tapi yang memegang dompet di kau. Sebarkan duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita MDA sudah selesai. Cerita bangun masjid sudah selesai. Apalagi yang belum? Insya Allah program ke depan lipat kain akan membangun pesantren tahfiz Quran. Amin. Andai quran hanyut Quran, habis Quran, disapu oleh gempa. Tapi Quran tidak akan hilang. Kenapa? Ada 30 juz di kepala anak-anak lipat kain. Amin. Kini bu ya, 30 juz. Tapi bukan 30 juz. Juz 30. Tapi kori-kori ah kita tadi. Masya Allah. Tabarakallah. Suaranya. Lagunya. Tajwidnya. Nagamnya. Idram. Ikhfa. Qalqalah. Lagu. Bayati. Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, lengkap semuanya. Tapi ingat. Kori-kori akan meninggal dunia. Hmm, Ustadz ini Korea aja disebutnya meninggal. Ustadz Sowat akan meninggal dunia. Tapi nampaknya kalau kita ini semua nampak-nampaknya saya lebih dulu nampak. Maksudnya saya lebih dulu mengantar jenazah Bapak dan ini. Masalah umur mana bisa ditebak. Umur tak bisa direquest, tapi kita semua akan ma, mati yang akan kita tinggalkan di lipat kain ini siapa? tulah anak-anak kita tadi yang memanggil Ustadz Somad tadi waktu duduk anak-anak. Ustadz Somad, anak-anak memanggil. Padahal dulu kita tahu yang mendengar pengajian itu kan orang-orang tua. Dulu yang ngaji itu orang tua. Makanya judul pengajian, pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Sekarang yang kenal sama ustadz anak-anak, anak-anak kenal sama ustadz, kenapa? Menunjukkan ayah dan ibunya selalu menonton ceramah. Saya pernah datang pengajian, datang anak kecil mengejar. Ustadz sama, ustadz sama, ustadz, kenal sama ustadz, ustadz banyak di HP mama. Ambo. Ambo tanya. Ayah tahu? Tahu. Gitu. Alhamdulillah. Kalau sampai ayahnya ndak tahu, comel. Assalamualaikum Ustaz Samad. Waalaikumsalam. Besok Ustaz ada di kampus? InsyaAllah, Bu. Saya ada. Ada apa urusan itu, Bu? Kalau untuk ceramah, mohon maaf, saya penuh. Bukan untuk ceramah, Ustaz. Cucu Ambo daumam. Jadi, domam panas, mengigau. Ustaz Samad. Ustaz sama. Ah, ha, bawa itu, bawa itu, insya Allah. Sampai ke kampus, ambo perlu, ambo cium, ambo sapu kepala. Alhamdulillah Ustaz, kini lah sehat. Cucu umur lima tahun. Tak lama sesudah itu datang pula kawan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah? Ada apa bang? Mertua ambo pula sakit. Mertua. Oh, Ustaz sama. Alhamdulillah sampai kini yang menangi-nangi kau dua. Anak ketek sama nenek-nenek. anak gadis <tik> tapi umur ni tak panjang uji meninggal dunia Ustaz Zainuddin MZ meninggal dunia umur yang satu meninggal sudah tua yang satu meninggal muda iza jaa ajaluhum kalau ajal sampai mati Makanya ada orang nasihati saya, Ustadz ceramah jangan tiap-tiap hari. Jangan ceramah-ceramah ke sana. Nanti Ustadz mati. Insya Allah kalau Abdul Somad mati, seribu Abdul Somad akan digantikan dari lipat kain. Insya Allah. Dengan syarat berdiri pondok tahfiz Quran lipat kain. Nah, waktu waktu tadi sebutkan pengganti. Amin. Waktu sebut berdiri pesantren. Amin. Kenapa? Akan kalau duit. Seribu pengganti dari lipat kain. Amin. Akan berdiri pesantren Tafiz. Amin. Diuji kaki. Sanggup. Ayo sholat berjamaah. Sanggup. Diuji tangan. Sanggup. Ikut gotong royong bangun masjid. Sanggup. Diuji mata. Tajud malam. Sanggup. Tapi ketika diuji duit. Ambo bu, ya, kalau tahajud insya Allah, kalau sembahyang insya Allah, tapi kalau duit kau memanglah bu, ya. Tapi ibu yang dimiliki Allah, gara-gara duit orang berkelahi, betul? Tak ada duit, laki-bini berkelahi. Gara-gara banyak duit, laki pula berkelahi. Jadi masalah duit ini luar biasa, tapi kalau diikat dengan ukuah, dan yang mengikat kita baik yang Jawa, baik yang Melayu, baik yang Batak, baik yang Minangkabau. Kita semua diikat oleh La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Nanti kalau berdiri pondok tafiz Quran, maka insya Allah anak-anak akan mengaji. Di sini mengaum suara tawan. Wow, wow, wow. Fabi ayi ala. Ya Rabbi ku ma tukazziban Ar-Rahman Alam quran Di sudut sini Mengaum suara Amma yata sa'alun Anin nabahil azim Di sudut ini Mengaum lagi A-a-a Bataba Batata Batasa Basaba Baca ikro Alhamdulillah Ustaz Somad Ini anak saya Umurnya berapa? Umur baru 10 tahun Hapalan Qurannya 7 juz Pak Ustaz Mantap Bapaknya Baru lima Ustaz. Lima jus. ndak ikro limu. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anak ini harus kita jaga. Jangan warnet. Jangan buka warnet. Jangan biarkan anak main warnet. Tidak bisa main suruh. Tapi beri dia kesibukan. Ada satu program bagus. Nama masjidnya. lupa pula. Di Jalan Taman Karya di Pekan Baru. Masjid Ar-Ruhul Jadid. ustadz Somad, kami risau anak-anak kami asik main game online. Dari Sabtu sore sampai hari Ahad menembak musuh yang tak mati-mati. Dilarang makin menjadi-jadi. Akhirnya bagaimana? Dibuatkan program tahfiz Quran. Anak-anak sibuk tahfiz, Kosong warnet. Ternyata dengan program-program ini. Masjidnya sudah besar. Dipanggil guru tafis Quran. Dihidupkan dari maghrib ke insya. Guru mengaji didudukkan. Ambo wang kampuk. Maso-maso awak ketik dulu mengaji di topi sungai. Ke surau, ke musola Datanglah awak mengaji. Amak awak menyuruh. Menyerahkan anak ke guru mengaji. Buya, ikonak ambo buya. Iko beras satu kaleng sama minyak lampu. Waktu itu PLN belum masuk. Mengaji pakai obor. Habis mengaji, kaji tidak dapat bulu hidung hitam. Iko alip-alip. Alip di atas, alip di bawah. I alip dua pan u, a, i, u. Alip dua di atas, an, alip dua di bawah. N alip dua pan un, an, n on. Ah, yang ingat berarti lah tua. Anak kini tidak tahu. Iko anak ambok. Iko beras, kamu minyak lampu, Iko alip-alip, nan ampe rotan di bola homepe. Kalau anak ambo nakal, pukullahnya bu ya, ambo ikhlas dunia akhirat. Mako guru memukul murid ribut, pukul satu-satu, pukul satu-satu. Tapi kita tidak pernah marah, mengadu ke ama, mengadu ke ayah. Tadi ambo dipukul dek bu ya sakit mak, ambo tambah leh. Inilah yang membuat kita sekarang menjadi orang. Datuk, alim ulama. Yang ikut menjaga adat. Yang ikut menjaga agama. Tapi adat tidak pernah bertabrakan dengan agama. Karena prinsip kita. Adat besendi syara, syara bersendi kitabullah. Nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Dahannya tempek benaung, batangnya tempe besanda, akarnya tempek beselo. Maka inilah yang membimbing agama. Bekerja sama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anak kita bercita-cita tinggi. Terserah gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tidak lo ada bintang malam. Jantung tinggi bintang di langit. Tapi kakimu tetap menginjak ke tanah. Artinya tawaduk rendah Rendah hati tidak sombong. Silakan kau mau jadi apa. Gantungkan setinggi bintang di langit. Tapi kaki tetap injak di tanah. Karena kalau kakimu tidak injak di tanah, berarti kau hantu. apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah ini terwujud, masalah duit kita redam. Masalah kebun kita bersaudara. Masalah pernah bertengkar berkelahi. Wa'tasimu bihablillah berpegang teguhlah di jalan Allah. Wala Jangan berpecah belah. Setelah kita bersama, maka barulah bisa terwujud. Target-target harus ada. Target kita tiga tahun, empat tahun, lima tahun ini apa? Pondok Tafis Quran. Habis itu apa lagi? Yang penting kita jaga negeri kita ini. Kenegerian lipat kain menjadi baldatun toyibatun warabun ghafur Amin. Jangan ada tempat-tempat maksiat di sini. Kalau sampai ada tempat judi, main biliar, main gaple, walaupun taruhannya super mie, indomie, mi goreng. Walaupun taruhannya minum kopi, bukan masalah taruhannya, tapi masalahnya sudah melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ah, apalah salah Bu ya? Iko kan sekedar kopi, haram. Kalau Buya kami bolehkan segala? Ah, boleh. Sekali haram, tetap harap bukan masalah kopinya, bukan masalah mie gorengnya, tapi masalah engkau sudah melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan ada tempat maksiat, ada warung remang-remang, ada tempat zina, ada tempat judi, ada tempat game online, film porno, ada tempat website yang tidak baik. Ini mesti kita jaga. Kita dilipat kain ini tinggal dalam satu perahu, satu sampan ada satu orang melobangi sampan. Dilobanginya sampan. Awak pun mengadu. Nenek mama, alim ulama, bapak camat, bapak kapolsek. Itu ada orang melobangi. Enggak apa-apa. Paling yang tenggelam dia aja. Enggak apa-apa. Bapak, ibu, ada orang melobangi sampan. Enggak apa-apa. Ketika air masuk, air sudah masuk. Tidak ada apa-apa. Paling yang mati dia saja. Tapi ketika air masuk, maka yang tenggelam bukan cuma dia sampai pucuk sampan pun ikut tenggelam. Betul apa betul? Makanya kalau ada yang berbuat mungkar, na'uzubillah, la ta'murun nabil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik. la haun na'anil mungkar, larang mereka berbuat mungkar. Karena kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dikirimkan Allah tsunami, dikirimkan Allah musibah, dikirimkan Allah gempa bumi, dikirimkan Allah berbagai macam penyakit Semata dia Barulah kalian datang ke tanah lapang. Berdoa. Ya Allah. Angkat ini ya Allah. Fala Doa kalian tak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tablik akbar malam ini. Termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan cukup di sini saja. Jangan habis tablik akbar. Ustadz Somad mampu tablik akbar di mana-mana. Dari Sorong, Papua. Pindah ke Palu. Sampai ke Payakumbuh. Sampai ke Aceh. Sampai ke Lipek Kain. Di mana-mana Ustadz Somad ceramah. Tak lebih dari 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ceramah 60 menit. Habis itu menjawab pertanyaan. Nanti kalau sudah ada masuk kertas. Tolong di seleksi Jangan sampai isinya sindir-menyindir, caci maki, sumpah serapah karena banyak juga orang masukkan pertanyaan ini, dia mau menembak orang lain, buatnya kertas. Ustaz, apa hukumnya seorang suami selalu melirik istri tetangganya? Pokoknya dia menyindir-nyindir. Amak seleksi. Kadang pertanyaan kontong cubu-cubu awak aja. Ustaz, pertanyaan ini pernah kami tanyakan ke ustaz lain dan dia tidak bisa menjawab. La ilaha illallah. Di mana Allah tak la? Di mana Allah tak ilaha? Di mana Allah tak Allah? Kalau Buya bisa menjawab, baru kamu akui. Tapi kalau tidak, usah datang kemari lagi. Ustaz, Nabi Adam sama Hawa nikah, Pak Kuahnya siapa? Oh, Macam tak ada pertanyaan lain. Tapi ibu yang dimuliakan Allah? Nanti kita akan jawab pertanyaan. 60 minit. Tadi Ambo mulai tausiah jam setengah sembilan. Kini lah sembilan lewat sepuluh. Sudah empat puluh menit ambo ceramah. Dua puluh menit lagi. Habis itu kita buka tanya jawab. Setelah itu kita sama-sama berdoa. Singkat. Paling seratus menit. Lalu siapa yang mengajak tetangga yang belum berjilbab? Siapa yang mengajak tetangga yang belum solat Siapa yang mengajak tetangga? Kita semua. Saya salut dengan Bapak. Bapak tidak pernah di Kairo. Bapak tidak LCMA. Bapak tidak Ustad tapi bapak sudah mengajak tetangga, sahabat, kawan. Sebelum pergi ke masjid, ke pintu. Pak, ayo kita ke masjid ya pak. Jangan ajak, ajak ambo. Wa angolun lahir, ambo ke masjid lah. Kini aja pun, tidak boleh rezeki lah mulai lancar. Besok kata, pak, ayo ke masjid pak. Jangan ajak, ajak lagi. Lu ajak lagi, tengok. Pergi aja. Besok, ayo ke masjid pak. Sakit jantung kamu. Ayo, mau lah ke masjid. Tapi rasanya saya tak perlu menceramahi perempuan-perempuan dilipat kain. Karena dari ujung ke ujung jilbabnya sudah panjang. Alhamdulillah. Entah malam kau aja Allah malam. Tak boleh suzon su bu ya. Anak ketek pakai jilbab panjang. Coba tengok. Anak ketek paling umur tiga sampai tahun. Anak ketek pakai jilbab panjang. Bangga wak. Uang lipek kain. Anak ketek pakai jilbab. Di tempat lain. Nenek-nenek berbaju you can see. Yang ke tangan lama macam leh unto ketia. Dipasang jo lipstik leh ha, Waktu waktu bibir begini masih lokeknya. Begitu nak turun ke bawah. Alhamdulillah. Apa ah, indah itu dipetuhkan yang ditonton sinetron Korea. Tentu awak ingin bentuk uang Korea. Putih. Adipakailah dipakailah bodak tiga inci. Ah, Sampai ke undangan, kipas angin mati. Rendang podeh pula. Bapalu pula. Luntur bodak tu. Orang sonyum, awak sonyum. Yang disonyumkan orang, awak. Tapi Alhamdulillah, dilipik kain, tak ada nampak bentuk itu. Entah dek matuan bosilah, kono cahaya lampu. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, ini kita jaga. Siap menjaga lipat kain dari perbuatan mungkar. Siap menjaga lipat kain menjadi negeri Islam. Siap mempertahankan lipat kain menjadi negeri para ulama. Jangan lupa, lipat kain tidak jauh dari Syekh Burhanuddin. Satu, 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 satu. Lewat lipat kain sebelum jembatan tengok sebelah kanan. Syekh Burhanuddin. Satu, 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 satu. Apa artinya? Orang lipat kain sudah Islam seribu tahun yang lalu. Amboziarah ke makam Wali Songo. Berapa di situ? Satu, empat. Amboziarah ke Aceh. Raja Malikul Saleh. Satu, dua. Malikul Saleh, satu, dua, titik, titik. Wali Songo, satu, empat, titik, titik. Kerajaan Siak, 1723, mana yang lebih tua? Lipat kain, kuntu, sekitar ini. Inilah tempatnya para ulama. Makanya Buya Alaidin, dari Rokan Hulu, setiap hari raya, dari sejak ayah beliau dulu, Buya Syekh Aidarus sampai ke Buya Alaidin, ambo dibawa ziarah ke kuntu. Apa kata Buya Alaidin? Kalau lah tidak ada Syekh Burhanuddin membawa Islam ke negeri kita ini. Mungkin awak kini masih makan keluang. Tahu oh, keluang? Batman. Bayangkan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bangga. Seribu tahun sudah nenek moyang kita Islam. Tapi ingat, kalau kita berkelahi, bertengkar hanya gara-gara masalah sepele Allah akan mencabut nikmat dan rahmat itu la tanazau jangan berkelahi fatafsalu kalian akan gagal wa hukum rahmat akan dicabut Allah rahmat akan berganti menjadi laknat kalau ada yang tidak sesuai yang tidak berkenan di hati maka kita disuruh bermusyawarah wa amruhum surabainahum Musyawarah disebutkan dalam Quran, dan kita, negara kesatuan Republik Indonesia, merah putih. Musyawarah disebutkan dalam panca sila: prinsip pertama, ketuhanan Allah; prinsip yang kedua, kemanusiaan memuliakan orang; prinsip yang ketiga, persatuan Indonesia jangan berkelahi; prinsip yang keempat, musyawarah mufakat; prinsip yang kelima. Keadilan bagi seluruh rakyat itu lima prinsip intisari diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, yang menggodoknya adalah para ulama. Maka, kita tak bisa dipisahkan antara Islam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, kenegerian lipat kain tak mempermasalahkan itu. Kita, tiga tungku sejarangan: ada nenek mama, ada alim ulama. Ada pemerintahan kerajaan Gunung Sahilan, maka itu terdiri juga dari tiga. Ada Sultan Raja, ada Datuk Adat, ada Datuk yang mengurus ulama yang mengurus agama. Maka tiga ini barulah terjadi. Tapi kalau kita jelaskan tiga tungku sejarangan kepada anak-anak, kita tak nyambung karena mereka sekarang pakai kompor gas. Makanya perlu diajak mereka ke kampung menengok bagaimana petatah petitih. Sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh. Apalah lagi hati manusia. Apakah nenek mama? Apakah alim ulama? Apakah ustad-ustad itu maksum tak berdosa? Nabi Muhammad saja yang tak berdosa. Adapun kita manusia biasa. Kalau ada orang berkata, saya tak pernah salah, saya tak pernah berdosa, saya tak pernah silap. Saya tidak pernah salah. Saya ini ustaz. Tak tahu kalian. Saya ini 4 tahun di Mesir. 2 tahun di Maroko. Saya ini LCMA. Jangan cuma diam. Angkat tangan. Buya, berapa tahun tadi di Mesir? 4 tahun. Di Maroko berapa tahun? 2 tahun. Jadi Buya 6 tahun di Arab. Saya 6 tahun di Arab. Untuk um lebih lama oleh Buya. Manusia ini tempatnya silap lupa dan salah. Makanya kalau salah dia dikasih tahu. Cuman mengasih tahunya jangan di depan orang banyak. Tiba-tiba tegak satu orang. usah somar salah. Bukan begitu. Kalau kau mau beritahu orang salah. Ajak dia empat mata. Usah somat. bisa kita bicara empat mata. Yang kan sampai tiga pun bisa apa. Ada foto yang ingin aku tunjukkan ke Buya. Foto apa? Tadi waktu buaya ceramah, iko hasil fotonya. Oh, baru ambo tahu. Rupanya foto peci awak merek. Daripada orang lain menggolakkan buaya, elo ambo tunjukkan kekurangan buaya. Oh itu salahnya. Ustaz, kalau Ustaz ceramah, sok, janganlah pakai tunjuk kiri. Tangan kiri itu kan untuk cebok buaya. Oh iya pakai tangan kanan. Orang menunjukkan kekeliruan kita. Kita ni lemah. jangankan untuk menengok orang lain, menengok wajah kita sendiri pun kita tak bisa. Betul? Dan nah, di mana orang bisa menengok wajahnya? Orang bisa menengok wajahnya ketika dia berhenti di bawah pokok kayu. Di bawah pokok kayu itu ada kolam. Saat dia mau minum, ditengoknya wajahnya. Dia pun pertama kali takut. bentuk Itulah ide pertama muncul membuat comin. cermin. Cermin. Akhirnya dia pun bisa menengok wajah di cermin. Tapi cermin tidak jujur. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Telinga kiri sebelah kanan. Yang paling jujur adalah sahabat dan kawan. Alhamdulillah, saya punya sahabat-sahabat yang jujur yang selalu meluruskan kekeliruan saya. Siapa nama sahabat saya? UAS 96. Kawan bukan yang hanya mengiyakan engkau. Kawan bukan hanya sekedar mengiyakan ABS asal bapak senang. Iya, Pak. Betul Pak, mantap Pak. Iya Pak, betul Pak, mantap Pak. Mainkan, iya Pak, betul Pak. Itu bukan kawan, itu orang yang kita sudah mau masuk paret, ditendangkan kita ke dalam. Kawan adalah orang yang menunjukkan segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan kita. Maka kalau ada masyarakat menunjukkan kekurangan alim ulama, menunjukkan kekurangan nenek mama, datuk-datuk, kita tidak marah. Tapi tetap dengan cara yang santai. Santun, bukan santai. Datang seseorang menjumpai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hai Harun Ar-Rasyid, kau kurang ajar. Hai Harun Ar-Rasyid. Kata Harun Ar-Rasyid, al sedangkan Allah menyuruh Musa menghadapi Fir'aun. Apa kata Allah? Wa lahu qawlan Berkata-katalah kepada Musa, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Musa, Hadapkan Firaun dengan kata-kata yang lembut. Aku tidak sejahat Firaun, engkau pun tidak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih kasar daripada kata-kata Musa kepada Firaun? Begitulah akhlakul karimah. Alhamdulillah, selama berkawan dengan orang lipat kain, selama berinteraksi dengan orang lipat kain, demi Allah, bukan basa-basi, selama bersahabat belum pernah lagi berjumpa orang lipat kain yang kasar menyinggung perasaan. Andai kata-kata mereka kasar, angkuh sombong, tak mungkin saya datang malam ini. Kalau ada yang pernah menyakiti hati saya, andai mereka undang saya, Ustadz bisa kelipat kain? Maaf, saya penuh. Ambo pernah diundang ceramah, Ambo duduk di sebelahnya, inyo duduk kakinya naik ke muka Ambo. Udahlah ke muka, digoyang-goyangnya pula. Ambo bukan dendam. Ambo tak dendam. Tapi ingat ada. Sampai kini asal nampak mukanya ingat. Ambo. Ingat. Tak boleh sabit nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi dilipat kain tak. Berjumpa alim ulama. Jauh lebih tua. Bahkan yang sudah tua. Yang tingkat derajatnya tinggi. Bahkan mereka tarik mau cium tangan saya. Tak, tak mau saya tarik. Tak layak tangannya dicium mereka. Mereka amalnya lebih banyak. Mereka tahajudnya lebih khusyuk. Mereka lebih baik, lebih soleh. Adab sopan tantun tak kerama itu mesti kita jaga. Kita waskan kepada anak-anak kita di masa akan datang. Melalui sekolah agama. Solat berjamaah. Melalui pengajian. Jangan pernah berhenti pengajian. Alhamdulillah. Di masjid kenegrian lipat kain. Berapa kali saya mengisi pengajian. Penuh yang dikatakan Tuan Haji Dasman tadi. Bahawa Ustaz Somad pernah ini pernah datang duluan. Itu beliau memuji. Memuliakan Ustaz. Yang dat yang betul, yang benar. Bahawa selama saya mengisi pengajian. Dari mulai masjid sebelah kiri. Waktu masjid itu masih di bawah. Sampai naik ke atas. Sampailah malam ini. Jamaah tetap ramai melimpah ruah. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Ini bukan kuasa kita, ini kuasa Allah. La haula, quwata Illa billah. Maka keramaian malam ini jangan hanya sekedar berkumpul ramai, merubah kerumunan menjadi kekuatan. Makanya nanti selesai acara, sampah-sampah tutup botol ambek masukkan kantong bawa pulang. Jangan sampai nanti orang menengok selesai acara besok pagi, apalah hasil ceramah Ustaz Somad tadi malam? Ah, itulah sampah-sampah. Tunjukkan Islam agama yang damai. Tunjukkan Islam agama yang bersih. Tunjukkan Islam agama yang mengajarkan sopan santun, tata kerama, budi bahasa. Apa hasil dari pertemuan malam ini? Sesuai dengan temanya, merawat uhuwah. Merawat orang, berarti dia pernah sakit. Merawat orang, Berarti dia pernah stroke. Merawat orang. Berarti dia pernah stres. Orang yang baik bukan orang yang tak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang pernah salah. Sadar akan kesalahannya. Lalu dia eratkan lagi persaudaraan. La jannah. Tak masuk surga. Tajudmu Ta banyak. Witirmu tiap malam. Sedekahmu hebat. Tapi tak masuk surga. Kenapa? Oh, Rahim. Karena memutus tali silatu. Alhamdulillah. Ustaz Somad dari mulai turun kendaraan sampai naik ke pentas sampai silaturahim disambut terus. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim. Yaltaqiyani berjumpa. Wayatasafahani berjabat tangan. Illa Allah mengampunkan doa mereka. Sebelum sampai kemari tadi, saya lewat pemakaman. Keluar dari Pekanbaru, lewat dari Simpang Kubang, ada makam sebelah kanan sebelum pom bensin. Melihat makam, langsung saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlat diar minal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum la'ikun. Ya rahmallahul mustaqimin wal mustaqirin. Nas'alullah halana afiyah. Itu bacaan yang panjang, yang afdal. Kalau tak hafal, baca aja pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Tapi yang paling bagus, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit banyak, tanya panitia membuat baleho segodang iko berapa? Oh, godang mana? Gue yang agak ketek, seperempat, kira-kira berapa buat baleho kecil? Kan tulis tablik akbar, buat baleho seperempat ini, doa ziarah kubur. Semua kubur-kubur, makam-makam daerah lipat kain, tulis itu, doa ziarah kubur, baru di pojoknya buat coblos nomor. lebih positif daripada menempel foto di pokok kayu memanjek kateh pokok kelapa. Lebih positif. Setiap orang lewat kubur ingatnya. Assalamualaikum ya alat diar minal wa inna insyaallah bikum lahikun irhamullah musaklimin wal musakhir nasallah lakumul afiyah. Coblos nomor. Merubah keramaian menjadi kekuatan. Ini kalau sebanyak ikolah berapa kursi kok. Banyak nanti orang lipat kain yang terpilih menyalurkan aspirasi rakyat. Maka, kalau duduk dia di DPR Kota Pekanbaru, DPR Kabupaten Kampar, DPR Provinsi Riau, DPR RI Dapil Riau, DPD dia yang akan membawa aspirasi rakyat lipat kain ke DPR. Allahu akbar. Abdul Somad cuma ceramah aja. Bayarlah zakat. Salurkan uang anda untuk sekolah. Ceramah. Tapi kalau mereka yang duduk nanti di sana, dia tidak ceramah. Tapi dengan palu kecil. Hasil sidang paripurna. Dengan ini kita mengalokasikan dana sekian triliun untuk masjid dan perguruan tinggi Islam. Allahu Akbar. Barulah bisa. Tapi orang yang mengaji tidak mencoblos, yang sholat tidak mencoblos, yang wirid yasin tidak mencoblos. Akhirnya umat Islam tidak naik. Sementara yang bencong mencoblos, yang LGBT mencoblos, yang homo mencoblos, yang mabuk mencoblos. Akhirnya naiklah anggota dewan tukang pakai narkoba karena yang mencoblosnya orang sakau. Nah, ini penting ke depan. Merubah kerumunan menjadi kekuatan. Setuju? Abdul Somad tidak kampanye. Jangan takut. Abdul Somad bukan calon anggota Dewan. Untuk apa? Dia calon anggota Dewan. Wakil presidennya dia tolak. Abdul Somad bukan mau jadi apapun. Abdul Somad cukup jadi ustadz saja udah. Jadi ustadz aja poneng kepala. Menerima undangan-undangan ceramah. Ponoh sampai uh, Agustus 2020. Khutbah Idul Fitri, Idul Arha sampai 2021. Entah hidup, entah tidak awalnya. Oh Ustaz Somad ngomong itu sombong ya. Ambo sabi iko diateh i pentas. Bukan untuk sombong. Supaya nanti kalau ada yang menelpon. Sama jawaban ambo diateh waktu di bawah. Jangan ada dusta lagi di antara kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Ustaz Somad, itu tak betul itu. Batang waktu ambil telepon katanya Agustus 2020. Tapi karena datuk-datuk yang ngundang nenek mama bisa copek. Kalau awak wirid yasin 2000, enggak. Semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak 2020. Kalau mau ada acara anak-anak muda lipat kain, mau khitan masal, nikah masal, abuiklah 2020. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini untuk apa? Persatuan. Maka kalau sudah bersatu malam ini, besok pagi jangan lagi berkelahi. Masalah-masalah sepele. Salat subuh tidak ada itu kunut. Itu yang membuat kunut itu hanya ulama-ulama kampung lipat kain saja. Makkah tak pakai kunut, Madinah tak pakai kunut. Kunut itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Orang yang tak mengaji pun error. Iyo juga. Potong waktu awak umroh di Mekah, ada ndak pakai kunut? Indah. Potong waktu di Madinah, ada ndak pakai kunut? Indah. Berarti betul ini bahwa kunut tu orang kain aja nak membuat-buat. Berkelahi antara kunut tak kunut. Padahal mazhab syafi'i pakai kunut sampai mati. Lalu Mekah Madinah tu buya? Mekah Madinah mazhabnya ham Bali. Hamba Ali Mekah Madinah itu pun sejak 1924. Ingat itu, 1924, 1924, 1924. Belum sampai 100 tahun. Sebelum itu Mekah itu mazhabnya Syafi'i yang mendominasi. Lalu datang revolusi. Namanya diabadikan sebagai airport di Jeddah. King Abdul Aziz, bukan Abdul Somad. King Abdul Aziz, raja pertama bermazhab Hambali 1924 maka anak-anak-anak anak yang kini itu anak-anak kini anak enyo yang jadi raja namanya Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Su'ud so bin Abdul Aziz menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Jadi mazhab ambil memang tidak berkunut. Masjid Muhammadiyah Bu ya, Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih mentarjihkan mazhab Hambali. Maka subuh tak pakai kunut. Yang paling lama jadi makmum. Ambo sembahyang di Masjid Muhammadiyah, ambo ikut makmum. Mimam berkunut, ambo berkunut. Makanya kalau ambo ceramah di mana-mana kota diminta mereka, Ustaz jadi imam, enggak ambo batu. Tapi kalau di masjid dekat rumah hamba, ambo pakai mazhab Syafi'i. Allahumma fi man hadain. Amin. Wa'afina fi man afain. Amin. Wa tawallana fi man tawallain. Amin. Wa barik lana fi ma Amin. Wa bi rahmatika syarra ma Amin yang diaminkan tuh limo sisanya ndak ada diaminkan awak ikut membaca fa inna taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu la yadhillu wa la man tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qada nastaghfiruka wa natubu tapi ndak hafal buya bueklah musabaqah maulid nabi isra mi'raj nuzul quran acara lomba baca doa kunut lomba baca doa kunut beserta artinya satu umroh ke tanah suci makkah apa menanggung banyak orang lipek kain yang kayu-kayu minta pak ini demi anak-anak kita pak kasih ya pak, aduh saya enggak punya duit pak, mau bapak mati sawit tinggal motor tinggal rumah godang tinggal motor godang tinggal bini godang tinggal itu apa pak jago tinggal pak Ah, Macam Berangkat umroh. Ayo, dua ambo, dua ambo, ah, okay. Kini pak, ndak ambo kredit. La ilaha illallah. Uang yang bersedekah kredit masuk surga, tapi surganya pun kredit dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berkelahi gara-gara ini. Ini negeri bermazhab Syafi'i, jangan robah-robah. Maroko dari dulu mazhab Maliki sampai kini mazhab Maliki tidak berubah yang penting tetap ahlus sunnah wal jamaah. Maliki ahlus sunnah, syafi'i ahlus sunnah, hambali ahlus sunnah, hanafi ahlus sunnah. Jangan dilaga-laga ahlus sunnah. Ambo tinggal di negeri bermazhab maliki dua tahun. Tentu apa salat maliki Pak Ustaz? Tangannya turun ke bawah. Allahu Akbar. Bismillahnya tidak ada. Langsung Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Alamin. Kunutnya sebelum rukuk. Walam yakullahu kufuan ahad. Sebelum rukuk langsung baca kunut. Itu kami pakai di Maroko selama dua tahun. Tapi belum pernah ambo buik di masjid ambo. Walau sekali. Ambo ketua masjid. Tokek Imam masjid. Belum pernah ambo buik mazhab maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan itu dibuat pula kunut sebelum ruku. Andai ambo buat contoh itu di masjid dekat rumah hamba. Apa kata jamaah? Iko buya ko sausik. Apakah mazhab maliki itu salah? Tidak. Lalu kenapa orang menyesatkan? Karena tidak ta tahu. Jangan pusingkan umat dengan mazhab. Mazhab syafi'i yang ah sudah dipakai dari sejak zaman Syekh Burhanuddin seribu tahun yang lalu mazhab syafi'i. Lanjutkan mazhab syafi'i. Yang jadi masalah kita sekarang bukan masalah mazhab. Yang jadi masalah kita adalah judi, riba, zina, narkoba, warung remang-remang. Itu yang jadi masalah kita. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah. Tapi yang masalah dibuat tidak menjadi masalah. Seolah-olah tidak ada masalah. Disitulah letak masalahnya. Ambo sudah bicara 60 menit, kira-kira bisa difahami? Insyaallah. Yang enggak paham pembicaraan Ambo dua gondang. Allah